Masih ingat pemeran pacar Dono di Warkop DKI Eva Arnaz? Bernasib pilu usai suami hilang, begini kabarnya sekarang. Masih ingat Eva Arnaz? Eva Arnaz merupakan salah satu artis lawas di Warkop DKI Angels. Eva Arnaz sering menjadi langganan pemeran di film Warkop DKI bersama Dono, Kasino, dan Indro. Artis kelahiran tanggal 14 Juli tahun 1957 ini dikenal lewat salah satu film Warkop DKI berjudul Maju Kena Mundur Kena 1983. Jarang terdengar lagi, bagaimana kabarnya sekarang? Setelah 25 tahun berlalu, banyak orang penasaran dengan kabar Eva Arnaz. Terlebih, dirinya memang tak muncul lagi di layar lebar maupun layar kaca. Diketahui, kini Eva Arnaz memilih menjalani hidup sebagai orang biasa. Eva saat ini menekuni usaha di bidang kuliner dan butik. Untuk kisah asmaranya, Eva Arnaz 4 kali gagal membina rumah tangga. Pada 2006, Eva Arnaz menikah lagi untuk kelima kalinya dengan pria keturunan Arab. Dari pernikahan itu, Eva Arnaz dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samir Amin. Diketahui, Eva Arnaz juga bermain dalam film Warkop DKI lainnya, yakni Pintar-Pintar Bodoh 1980, Manusia 6 Juta Dolar 1981. Pokoknya Beres 1983, Tahu Diri Dong 1984, Atas Boleh Bawah Boleh 1987, Depan Bisa Belakang Bisa, Sabar Dulu Dong 1989, dan Lupa Aturan Main 1991. Jauh sebelum itu, Eva Arnaz debut film lewat duo Kribo 1978, arahan Edward Pesta Sirait. Di film ini Eva berpasangan dengan Ahmad Albar. Namun siapa sangka, di balik paras cantiknya yang digandrungi pria era 80-an, Eva Arnaz menyimpan kisah pilu dalam kehidupannya. Eva pernah kehilangan suaminya yang bernama Dedi Hamdun pada medio 1997. Eva menikah dengan Dedi Hamdun pada 1992. Melansir Kompas.com, Dedi Hamdun diketahui merupakan aktivis yang menjadi salah satu korban penculikan dan belum diketahui nasibnya sampai sekarang. Dedi Hamdun merupakan salah satu aktivis yang menjadi korban rangkaian penculikan tahun 1997 sampai tahun 1998. Setelah peristiwa pilu itu, Eva Arnaz disebut menepi dari dunia hiburan. Kiprah terakhir Eva Arnaz di dunia hiburan saat membintangi sinetron berjudul Rosana 1996. Aktingnya di sinetron ini menjadi kiprah terakhir Eva dalam dunia seni peran. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!